Oke, kembali lagi di sini bersama ya Brick Channel ya, tentunya kita review lagi ya nih mod Jet Bus 2HD ya. Ini komputan dari Hope Channel ya. Oke, nanti kita akan review juga untuk modnya seperti apa dan bagaimana. Langsung aja kalian simak videonya sampai selesai. Oke. Langsung kita cek ya, nah seperti ini untuk nyala lampunya ya, untuk wipernya aktif ya dua-duanya. Lanjut untuk buka pintu, nah ini ya, ya bagian pintu depannya ini geser ke belakang ya, untuk bagian pintu belakangnya standaran aja. Lanjut untuk ini masih yang pertama nih, dia bagian bagasi kanan kiri ya, bisa dibuka tuh atau diangkat. Untuk animasi yang kedua ini ada back shadow ya, atau bayangan hitam tuh di bawah busnya. Untuk animasi yang ketiga ini air suspension dan juga kap mesin belakang bisa dibuka tuh ya, seperti ini. Oke, dan untuk kabinnya di sini seperti ini ya, nih mantap untuk setirnya dan juga ornamen-ornamennya di sini ya. Ada spion kecil di bagian kanannya ya, jadi bisa ngeliat jelas di sini. Oke, kita keluar dulu dari terminal, nanti kita akan cek-cek juga untuk yang lainnya ya. Langsung aja kita ganti kameranya pakai kamera luar. Nah seperti ini, kita belok ke kanan, guys, awas hati-hati, pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Lampu merah kita berhenti dulu. Waduh, ini kena ya, pickupnya kena, ternyata kesenggol nih, tapi nggak apa-apa, langsung aja kita gas lagi. Lah ini kenapa lagi nih ya, ini malah trafiknya malah berhenti di sini malah. Tenang nih, oh enggak ya. Langsung kita belok ke kiri. Oh, ini ada traffic juga yang berhenti, pantesan dia nggak mau belok ya. Langsung kita tes di sini untuk suspensinya. Oke, kita coba lagi. Nah, untuk suspensinya kelihatan ya, ini mantul-mantul, untuk remnya juga pakem ya. Jadi saya rasa sih aman kalau kita bawa ngeblong-ngeblong juga, dan untuk aksesoris ya, gantungan baskonya tuh ya depan belakangnya bisa goyang-goyang. Dan juga kepet belakangnya ya, jadi menambah kesan real untuk modnya sendiri. Oke, okay. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini livery DWC ya, biasanya sendiri. Nanti untuk link modnya ada juga livery yang saya pakai ini, nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya, nanti saya akan taruh untuk kedua link tersebut di sana. Oke, okay. Untuk speednya di sini lumayan ya, kencang juga, jadinya pokoknya rekomend banget ya buat kalian yang suka dengan mod bus pacik nih, kalian download ya. Oke, okay. Untuk dibawa jalannya enak ya, ini stabil, guys, awas hati-hati kereta lewat. Ini kok nutup palangnya kok barengan ya, bukannya palangnya dulu nutup baru keretanya lewat. Ini kenapa lagi nih trafiknya berhenti, cuma ngasih lampu sen doang. Awas, awas, hati-hati, ini jalannya agak nikung. Kita gas lagi, mantap ya, untuk dibawa jalan juga enak. Dashboardnya keren ya, kalau termasuknya keren, kelihatan detail gitu. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk video kali ini, jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share juga, ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Kalau ada pertanyaan langsung aja taruh pertanyaan di kolom komentarnya ya, terima kasih.